السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. Inna Allah La Yuhibbul Mufsidin Ketua dan Sekretaris Senat Para Wakil Rektor Para Dekan Direktur Pasca Sarjana Dua Kapilu Kita para wakil dekan, asisten direktur pasca sarjana, para ketua lembaga, kepala unit, para kaprodi, sekprodi, para kabak, kasubak, para dosen, tendik, semua mahasiswa. Semuanya sehat dan bahagia. Mari syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada UIN Sunan Kalijaga. Mari syukuri semoga pandemi segera berlalu. Mari syukuri pengukuhan guru besar Profesor Dr. Hajah Jasmini, tetangga saya di Desa Purwomartani. Bisa dibayangkan satu guru besar yang kita hasilkan adalah kerja bersama. Sekian banyak manusia, sekian banyak unit, tidak terhitung dana, tenaga, pikiran. Guru besar adalah pencapaian kita semua. Saya mengajak bersyukur lagi untuk nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Winsunan Kalijaga. Winsunan Kalijaga, akreditasi unggul, PLU terbaik, perpustakaan terbaik, para mahasiswa, mahasiswi berprestasi, dan para alumni yang tetap handar beni. Mari syukuri tim Winsunan Kalijaga yang tangguh dan ikhlas. Profesor Hajah Casmini, saya senang membaca pidato Anda, terutama membahas tentang kebahagiaan dan ketahanan keluarga Jawa. Mohon maaf, tadi saya lupa menyampaikan selamat datang kepada semua tamu undangan, termasuk juga para pengurus Aisyah dan Muhammadiyah. Mari kita lanjutkan. Tema keluarga sering muncul dalam diskusi orang-orang Timur, terutama orang Indonesia dan khususnya orang Jawa. Konsep keluarga merupakan andalan Orde Baru era Pak Soeharto, yang dulu konon menganut faham kurang lebih konfusionisme. Dalam tradisi konfusionisme di China, negara harus bertumpu pada unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Ribuan tahun yang lalu, tentu saja. Keluarga solid, negara kokoh. Keluarga retak, negara gunjang. Begitu kira-kira logikanya. Keluarga menjadi andalan banyak program era Orde Baru ketika saya masih kecil, Prof. Casmini juga masih kecil. Keluarga berencana atau KB, keluarga mandiri, keluarga sejahtera, PKK, Ibu atau wanita menjadi tulang punggung penggerak, termasuk DWP masih berjalan sampai saat ini, Dharma Wanita. ya. Inilah perbedaan antara timur dan barat. Orang barat sudah realistis, keluarga bukan segala-galanya. Jika individu merasa gagal dalam keluarga, maka kebahagiaan bisa diraih oleh individu. Dan pengorbanan individu untuk keluarga dihindari. Di timur, banyak sekali narasi yang menyebutkan individu dikorbankan demi kepentingan dan keutuhan keluarga. Orang-orang barat, Eropa, Amerika, Australia, sering tidak bersikap dan tidak bereaksi atas masyarakat. Yaitu sikap dalam filsafat disebut indifference. Sedangkan orang timur sangat peduli, apalagi orang Jawa pada orang lain. Masyarakat kenyataannya mengatur keluarga dan individu. Terutama sistem kita masih sangat komunal. Ya, dalam sistem berorganisasi, sistem dalam beragama sistem dalam berpendidikan kita adalah masyarakat komunal. Penilaian orang lain sangat penting. Maka banyak sekali orang yang merasa didikte oleh komunitas. Dan saya kira ini juga perlu dipertimbangkan. Baiklah kita buka pidato Prof. Chasmini pada halaman 9. Kata beliau Keluarga merupakan unit sosial fundamental terdiri atas para anggota dan proses pengalaman hidup intersubjektif. Akhir kutipan. Kemudian Prof. Casmini pada halaman yang sama memberi arti kebahagiaan sebagai emosi positif atau kesenangan, ketentraman, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir dan batin. Kutipan akhir halaman 9. Tentu saja ini mengingatkan kita pada inti dari filsafat atau berpikir itu sendiri. Dalam tradisi Stoik, Yunani dan Romawi, Latin, yang akhirnya diterima dalam tradisi Islam dan Arab, kebahagiaan adalah tujuan berfilsafat, berupa hikmah atau yudaimonia atau seadah di dalam bahasa Arabnya, dalam hal ini perlu kita garis bawahi sedikit sekali: para ilmuwan kita yang membahas tentang bahagia, masyarakat kita juga lupa bahagia. Semua nasihat hanya berisi tentang sukses, semua nasihat menekankan pencapaian dan prestasi. Banyak dilupakan apa itu bahagia. Ada dua tokoh, kemarin sudah saya sebutkan dalam pembukaan MBKM dengan mitra kita, PTKI dan PT seluruh Indonesia. Tahun 2.500 tahun yang lalu, dua tokoh itu satu bernama Epikurus, yang kedua bernama Diogenes dari Yunani. Inilah orang yang mempunyai percobaan tentang apa itu hakikat kebahagiaan secara ekstrim seperti sufi dalam tradisi Islam dan pertapa dalam tradisi Jawa. Epikurus menjadi bahan disertasi Karl Marx, seorang yang sangat materialis dalam teori, tetapi sangat sederhana, bahkan miskin dalam kehidupan. Karl Marx tidak mempunyai apapun kecuali buku-buku itu pun dibaca hanya di perpustakaan. Sungguh sangat ironis. Karl Marx mempunyai teori tentang pasar, teori tentang materi, teori tentang kapital atau modal. Tetapi Karl Marx sendiri adalah orang yang sangat miskin. Bahkan ketika meninggal pun penguburannya ditanggung oleh sahabatnya Friedrich Engels. Di masa hidupnya, kehidupannya juga Tertopang oleh Friedrich Engel Tetapi Kalmak sendiri kenyataannya adalah seorang yang sufi dan bahagia Di dalam kesengsaraan Epikurus materi Kalmak Mendirikan Torekot ala Yunani 2500 tahun yang lalu Menyendiri tanpa materi Epikurus memilih pantai atau pulau kecil bersama pengikutnya Dia mengurangi materi menjauhi seks dan kehidupan yang senang. Kesenangan didapati dengan cara menyendiri dan merenung dan cukup dengan dirinya sendiri. Ini mirip dengan konsep India dan Jawa. Di sisi lain, Diogenes, pemikir Yunani lain, bahkan tidak mempunyai rumah. Dia hidup di pasar dan di emper. Tetapi pandangannya sangat kritis. Suatu ketika dia menantang Aristoteles yang mendefinisikan manusia adalah burung yang tanpa bulu. Kemudian Diogenes mencabuti bulu ayam lalu dia bilang di depan Aristoteles, "Inikah manusia yang Anda maksud?" Diogenes mencari kebahagiaan dengan dirinya sendiri, tidak dengan keluarga. Sedangkan Epikurus mencari kebahagiaan dengan kelompoknya atau jamaahnya 2.500 tahun yang lalu. Sementara itu Ibu Profesor Chasmini mendefinisikan kebahagiaan eudaimonia atau hedonistik sebagai sikap positif, sikap mandiri, tujuan hidup, kebermanaan hidup, dan eksplorasi diri sendiri pada halaman 10. Proscasmini menggarisbawahi enam keutamaan pada halaman 10 dan 11. Wisdom, kebahagiaan, eh, kebijaksanaan, semangat atau gairah, courage, cinta atau love, moderasi, keadilan atau justice, kebajikan transendensi atau transcendentalis value. Pendiri stoik yang lain atau pendiri yang sesungguhnya adalah Zeno dari Sitium. Dia seorang pedagang yang sukses lalu bangkrut karena kapalnya tenggelam di laut. Lalu dia abdikan hidupnya untuk filsafat. Dan bagaimana caranya mencari, ke, mencapai kebahagiaan dengan berfilsafat? Lahirlah filsafat stoik yang mempunyai prinsip jauh lebih sederhana daripada Ibu Prof. Jasmini. Menurut Zeno, satu kebajikan, dua moderasi, tiga keberanian, dan empat keadilan. Semua sudah diterjemahkan oleh Al-Farabi, filosof muslim kita. Prof. Jasmini mempunyai perhatian pada konsep Jawa yang lebih mutakhir, kira-kira seribu atau lima ratus tahun yang lalu. Ada tiga kualitas yang tadi juga ditekankan, sepuh, wutuh, dan tangguh. Kalau dihubungkan dengan stoik, karena banyak yang menganggap bahwa filsafat Jawa cenderung stoik, saya kira menarik. Stoik dan Jawa mempunyai banyak kemiripan. Dua filsafat ini melahirkan banyak tokoh. Di satu sisi, stoik dibaca oleh orang-orang besar seperti Thomas Jefferson, Nelson Mandela, Bill Gates, Warren Buffett, dan banyak bisnismen sukses. Sementara filsafat Jawa telah melahirkan Soekarno, Soeharto, bahkan Pak Habibie dan Pak SBY mengikuti teladan Pak Harto. Buku-buku Pak Harto banyak sekali yang menerangkan tentang laku Jawa, mental Jawa, dan etika Jawa. Ibu Jasmini adalah sanat atau rawi yang bersambung dari Profesor Simo Doktor Damami, Doktor Romdon, Profesor Munir Mulkan yang mendalami filsafat Jawa. Bedanya Ibu Jasmini mendalami psikologi. Pada halaman 15 dan 16, beliau menerangkan tentang panjang lebar pribadi ideal Jawa. Dari sisi interaksi sosial, pemecahan masalah, kepribadian, dan lain-lain. Yang menarik pada halaman 17 pidato Ibu Jasmini, saya kira ini mengingatkan saya pada Prof. Munir Mulkan, yaitu Manunggaling Kawulo Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, Sakdermo Ngelakoni, Ngerteni Kodrat, Ukum Pinesti. Dan banyak sekali tulisan tentang Jawa, tetapi bagaimana menjalani Jawa yang sesungguhnya saya kira itu perlu tugas yang berat. ya. Profesor Simo dalam Serat Wirid Hidayat Jati, Pak Dr. Romdon membahas tentang mistik Jawa, Dr. Damami meneruskan tentang studi para penghayat, dan saya kira sekarang jatuh di pundak Dr. Profesor Dr. Hajah Casmini. Akhirnya pada halaman 18 saya akan kutip Ibu Casmini sebagai berikut. Prinsip hidup orang Jawa adalah sabutuhe, saperlune, cukupe sak kepenae, sak mestine lan sak benere. Yang berarti hidup tidak perlu ngoyo dan tidak perlu ngerangsang. Saya kira itu filsafat Jawa akhir ya. Kalau saya kembali ke era Majapahit, filsafatnya Gajah Mada. Salah satu nilai yang menyebabkan Gajah Mada menaklukkan Nusantara adalah Ginung Prati Ginung. Yaitu sikap gagah berani. Dua-duanya baik. Baik Bu Prof. Jasmini maupun Gajah Mada orang-orang baik. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Wa betagi fima atakallahu daral akhirata, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa kama ahsanallahu ilaika, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.